Gerhana bulan penumbra akan terjadi pada 5 sampai 6 Mei 2023 mendatang. Sebelumnya, fenomena gerhana bulan total telah terjadi pada 15 hingga 16 Mei 2022 lalu. Fenomena ini dapat disaksikan di sejumlah negara. Lalu, bagaimana proses, cara melihat, dan dampak dari gerhana bulan penumbra? Menurut Koordinator Bidang Tanda Waktu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Himawan Widianto, gerhana bulan penumbra ini terjadi karena terhalangnya cahaya matahari oleh bumi. Ia menyebut posisi bumi yang menghalangi matahari mengakibatkan cahayanya tidak semua mencapai bulan. Himawan menambahkan fenomena ini terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Dalam fenomena gerhana bulan penumbra ini, posisi bulan matahari bumi tidak persis sejajar. Untuk dapat menyaksikan fenomena gerhana bulan penumbra, masyarakat dapat menggunakan mata telanjang atau secara langsung. Masyarakat dapat menyaksikan gerhana bulan penumbra pada 5 Mei 2023 pukul 22.12 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 Mei 2023 pukul 2.33 menit waktu Indonesia Barat. Saat fenomena gerhana bulan penumbra ini terjadi, bulan akan terlihat redup dari saat purnama saat puncak gerhana. Peristiwa ini juga berdampak pada kenaikan muka air laut. Dampak gerhana bulan penumbra ini tidak signifikan. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir dengan dampak dari fenomena gerhana bulan penumbra yang akan terjadi.